Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube tutorial manual by Bajili Buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak Bisa langsung cek aja di website kami Bajili.com Nah sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua Peraturan COD di Tokopedia Dan hati-hati kalau teman-teman Menolak paket COD di Tokopedia. Jadi kalau misalnya di Tokopedia, di Tokopedia ini belum e, semua apa ya belum semua seller ya bisa mendapatkan COD atau bisa menerima COD. Jadi hanya seller-seller yang di kota-kota tertentu. Ini teman-teman bisa baca aja. Di sini banyak banget e, yang bisa menerima COD. Lalu e, di sini ada juga peraturannya kalau misalnya pembeli itu hanya boleh bertransaksi atau COD maksimal lima kali dalam satu minggu dengan frekuensi maksimal dua kali sehari. Jadi kalau misalnya Senin teman-teman dua -teman kali COD, Selasa dua kali COD, hari Rabu teman-teman hanya bisa sekali COD dan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah nggak bisa karena seminggu itu maksimal hanya lima kali dan seharinya maksimal dua kali. Lalu di sini juga uh, ada uh, ini ya ada Nah, perhatian dari Tokopedia, kalau teman-teman dalam 60 hari atau dalam 2 bulan melakukan pembatalan COD Tokopedia sebanyak 2 kali, ya, atau misalnya teman-teman gak ada di tempat, atau teman-teman e, mengabaikan kurir yang mengirimkan paket COD ke teman-teman semua, nanti teman-teman akan dinonaktifkan di pembayaran COD Tokopedia. Oke jadi hati-hati ya. Ini harus teman-teman perhatikan kalau kita COD di Tokopedia dan menolak e, untuk bayar pakai COD. Jadi kalau sekurirnya kurirnya udah datang terus tiba-tiba nggak jadi beli atau misalnya nggak punya uang atau misalnya ternyata teman-teman nggak ada di tempat selama dua kali dalam dua bulan, teman-teman akan dinonaktifkan dari metode COD. Oke okay, itu aja infonya semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum